jumpa kembali dengan kami. Ya, di sini kami mengerjakan mesin fuso ya. Mengerjakan mesin fuso dalam tahap pemasangan piston atau shaker ya, memasang shaker. Jadi pertama kita harus membersihkan dulu liner-linernya, kita bersihkan, dan selanjutnya kita masangnya ya, kita kasih oli ya setelah kita bersihkan. Dan untuk ring shaker kita pasang, jangan sampai ada yang sambungannya sama. Jadi kita silang 3 ya, karena isi 3. Dan ini caranya, kita tinggal masang dengan alat, dengan number kita dorong-dorong ya, pelan-pelan kita rasakan, jangan sampai fatal ya, jangan sampai fatal. Kita harus hati-hati karena ini masangnya sendirian. Untuk mekanik-mekanik kita semuanya pada bekerja semua, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Jadi kita bagi sebagai mekaniknya. Nah, untuk kita kerja sendiri, memasang sendiri, jadi sedikit ribet ya, memasukkan dan memasangnya sendiri. Dan selanjutnya kita memasang yang satunya ya. Setelah kita pasang metalnya, kita kerasi satu persatu, dan kita pasang lagi yang satunya nomor 6, karena tadi yang kita masukkan nomor 1. Sekarang memasukkan piston yang nomor 6. Kita kasih oli dulu supaya licin. Nah, kita tata ya untuk ring shakernya, jangan sampai berhadapan. Untuk sambungannya harus kita silang 3 seperti ini. Nah, untuk tanda panah menuju arah ke depan, jangan sampai terbalik karena lubangnya piston atas juga tidak bisa dibalik, karena untuk penyemprotan kabut nozzle ya ujungnya ya, jadi tidak bisa dibalik supaya normal. Untuk dan untuk selanjutnya sama. Nah, sudah sama semua. Ini saya singkat ya untuk videonya supaya tidak terlalu panjang. Dan terima kasih atas partisipasi Anda untuk menonton. Terima kasih.
better.